Ya, kawan-kawan super leader, cobalah kita di sini apa namanya bersatu semua. Tolong berpikir positif bahwa Mimiles sini akan jalan lagi. Ini kan proses hukum masih. Kalau pengadilan sudah mengatakan itu, makanya kita orang di sini harus buat petisi ya. Orang bersatu semua, semua akan bikin surat. Nanti saya punya tim-tim semua akan saya buat video gitu. Jadi akan saya kirim bahwa kita orang menyatakan sikap bahwa Mimiles ini tidak bersalah. Dan kita di sini dari Maluku Utara dan Palu Sulawesi Tengah tidak pernah dirugikan, malah menguntungkan buat kita semua. Dan dia tidak pernah melakukan penipuan buat kita semua di sini. Jadi kita akan buat sama-sama, ayo buat tim-tim di situ juga buat semua diberitahukan. Ibu Dila tolong dikoordinasikan kepada semua tim-tim. Jadi mereka buat suatu pernyataan sikap bahwa Mimiles itu tidak pernah menipu kami dan kami selalu diuntungkan. Seperti itu. Kecuali dia merugikan merugikan masyarakat itu boleh, ini kan tidak. Jadi ayo kawan-kawan, Bunda Dila dengan kawan-kawan semua, ayo coba kita bersatu di sini. Kita bersatu di sinilah, jangan kita diam saja, ayo kita bersatu. Ayo kita bersatu, memberikan dukungan buat Mimiles, supaya Mimiles bisa kembali bangkit lagi, dan dia tidak bersalah gitu. Semoga saja tim lawyer kita dari Mimiles, dari Bu Esa dan kawan-kawan juga sudah tiba di Surabaya ya. Dan kita berharap kepada kawan-kawan juga untuk menyerukan, khususnya adalah kepada teman-teman yang di Mimiles, jangan ada yang melapor ya. Mendingan kita juga untuk membangun sebuah kekuatan bahwa kita adalah mitra Mimiles yang selama ini adalah tenang, adem, ayem untuk melakukan usaha ini. Dan tidak ada yang mungkin yang merasa dirugikan dan tidak ada yang tertipu. Jadi bagi kita sebagai customer dan sebagai seorang agent dan lainnya, supaya juga kita sama-sama untuk mendiri ya, bagaimana mungkin juga kita ini juga untuk membela apa yang sebenarnya harus kita bela. Nah tentunya dengan catatan, yuk kita sama-sama rapatkan bariskan, jangan kita mungkin untuk meributkan apa yang sudah mungkin sudah terjadi, tapi kita percaya bahwa hukum juga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan juga kita perkuat juga persatuan dan kesatuan kita, khususnya adalah mitra Mimiles yang tetap setia ya, tetap juga membangun apa yang sebenarnya sudah kita lakukan di usaha ini. Jaga persatuan, jaga kekompakan, dan juga yang paling penting adalah jangan terprovokasi oleh hal-hal orang-orang mungkin yang dengan sengaja. Ya, tetap tenang dan sabar, dan berkonsultasi, berkomunikasilah juga dengan kawan-kawan kita yang tetap positif, khususnya kepada agennya dan juga kepada leader-leadernya, dan tetap tenang. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dulu, hai teman-teman. S2 saya kan manajemen bisnis, jadi saya mengerti betul tentang bisnis yang sehat dan tidak. Jadi ketika kasus di awal ada diperiksa, saya tidak goyang gitu, karena saya tahu kalau misalnya saya mau dihadirkan sebagai saksi di pengadilan pun saya bisa, saya mau gitu kan. Dan saya sudah mengerti, saya ikuti, saya sudah mengerti bisnis ini gitu. Itu tidak merugikan dan malah apa, waktu 3-4 bulan itu waktu yang pendek. 4-6 bulan juga terus dapat sesuatu yang kita impikan selama ini kan, kita nggak mungkin beli dengan uang sebanyak itu kita dapat. Itu apa tidak gila gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya siap bertarung gitu. Ini kita bisa pra-peradilan polisi loh, bisa nih. Bisa tuntut balik polisi, kita bisa pra-peradilan mereka, tapi kita alihkan ke Mabes. Jadi di Jakarta, karena perusahaan ini di Jakarta, ngapain itu dibawa ke Surabaya? Ah itu, kok bisa ke Polda Jatim? Ada permainan, ada apa namanya permintaan yang tidak dipenuhi loh, kayak tadi Mbak bilang gitu. Untuk mungkin ya, polisi kita di Indonesia ini Bombay semua, polisi sudah Bombay, polisi India. Jadi setoran, harus kita setoran, terus harus bikin perjanjian. Mereka juga harus dapat dari setiap kita BOP, mereka juga dapat. Itu maunya mereka itu. Saya sudah tahu polisi, permainan polisi itu. Gitu. Pokoknya gini, kalau begitu puji Tuhan saya bisa ngobrol sebentar, habis ini saya telepon dokter Eva. Kalau dokter Eva oke, Bapak kita biayain terbang ke Jakarta ya, bantu ya prosesnya, karena saya juga kan mau ke Surabaya gitu. Masalah itu dan lain-lain nanti kita yang
biayain semua. Bapak coba carikan jalan di sana. Nanti cerita ya, kalau teman saya kan di bawah AHN ya, Adnan Buyung Nasution itu kan saya kerja sama dia. Ada di situ Johnson Panjaitan, terus ada Hotman Paris. Nah, kita kan semua tim. Kalau saya di kasus saya di Papua, kalau saya butuh mereka, mereka datang gitu sebagai tim apa apa saksi ahli ya sama mereka. Puji Tuhan sekali banget. Gitu. Nanti kalau saya sudah langsung kayak tenang sekarang, jadi itu nanti bebas bersyarat itu Mbak, kalau saya lihat bisa bebas bersyarat dan polisi yang nanti di peradilan kan itu. Karena kok herannya kan mereka press release ini gak ada media nasional loh yang liput, yang justru orang-orang musuh yang liput, cuma video-video dari musuh aja. Sudah ini Mbak, itu skenario, jadi mereka sudah batasi, jadi di depan itu kayaknya di dalam itu tuh saya juga lihat itu media-media kecil lah, tidak ada macam ini kan TV-an kayak gitu-gitu. Iya. Kan kalau Big Travel kemarin TV-an, Warawiri di TV, itu sudah hebohnya luar biasa, baru bisa ada press conference ya. Masa orang bertanya aja dengar nggak ada tuh, yang orang bertanya dimarahin sama polisi. Itu dia. Jadi gini Mbak, simpel, ini masalah paling gampang dan saya kira tidak berat sekali ini. Bisa diselesaikan secepatnya ini. Kalau dia mau bawa ke ranah pengadilan, masuk ke meja hijau, itu lebih bagus. Supaya kita lebih ini kan, supaya ketika kita menang, bisa semua bangsa Indonesia melihat bahwa bisnis ini bukan bisnis abal-abal. Biasa. Nanti saya akan hubungi biar saya akan hubungi Dokter Eva untuk minta tolong Bapak. Nanti Bapak yang langsung ketemu Hotman kalau perlu akan. Bisa. Pengacara top lah yang ada di belakang ini. Iya, bisa. Mereka dengan saya satu tim. Betul. Ya ampun, tapi hukum negeri ini masih bisa ditunggu. Itu hukum negeri ini ya Pak ya, ditunggu dengan. Ya udah Pak, oke kalau begitu. Oke Mbak, tidak usah gusar ini. Mbak coba itu ngomong lagi di grup, bilang ini kan belum ingkrah, belum ada keputusan pengadilan. Terus kalau kita mau adakan pembelahan itu kan masih banding, masih kasasi, setelah kasasi kan kita masih ada judicial review, peninjauan kembali. Pokoknya tuh panjang. Itu dan bisa ini bukan bisnis yang merugikan bangsa Indonesia, jadi tidak perlu ragu lah. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak dukungannya. Tuhan oke, saya izin bagikan soalnya Bapak yang menguatkan ini ya di grup ya Pak, karena saya juga udah sanggup ketik, tapi dengan adanya semangat ini luar biasa, kita udah mulai dari jalan. Semoga segera mungkin kuasa tim hukumnya Hotman dan lain-lain bisa bantu nih Mas. Bisa Mbak. Tuhan berkati ya Pak. Ya, Tuhan berkati Mbak. Ya.